Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan kami Rau FM Jalan-Jalan. Perjalanan kami kali ini masih di daerah sekitar Jepara. Tempat yang kami tuju ini adalah sebuah air terjun, yaitu air terjun Songgolangit. Untuk mencapai air terjun ini, apabila kita dari Jepara, hanya membutuhkan waktu lebih kurang 1 jam. Ini kami telah memasuki daerah wisata air terjun Songgolangit. Jalan menuju ke sana juga sangat indah sekali ya teman-teman. Ini kami telah sampai di tempat air terjun Songgolangit. Indah sekali teman-teman air terjun Songgolangit ini. Tetapi di tempat ini kita tidak boleh berenang ya teman-teman, karena di bawah air terjun ini sangat dalam sekali. Pagi. Ya, selamat pagi juga. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Lastri. Mbak Lastri. Ya.
Apa kabar, Mbak? Baik-baik saja. Iya. Selamat datang di wisata Songgolangit. Oke, nama air terjunnya Songgolangit ya, Mbak. Ya. Mbak udah lama ya, Mbak, di sini? Udah lama. Udah berapa lama, Mbak? Udah 10 tahun di sini. Iya. Banyak pengunjungnya, Mbak? Banyak sekali. Terutama hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, boleh pesan-pesan buat para penonton kita, Mbak? Ya, boleh. Pesan-pesannya apa, Mbak? Pesan-pesannya semoga di sini bisa nyaman, iya, dan tentram. Oke. Dan bisa menikmati situasi pemandangan di sini yang alami. Iya. Terima kasih ya, Mbak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi, teman-teman, perjalanan kami di air terjun Songgolangit. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman, di perjalanan kami yang lain. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih.